ketemu lagi sama Kak Sarida tetap di ibadah online kita. Jangan pernah bosan-bosan ya lihat kakak di ibadah online. Hari ini Kak Sarida mau sapa dulu buat adik-adik di rumah. Ada yang pakai baju putih, boleh angkat tangan? Ada yang pakai baju warna kuning, angkat tangan ya. Ada yang bareng sama Kak Sarida, samaan sama Kak Sarida pakai baju merah, angkat tangan ya. Iya, iya. Kak Sarida tadi nanyain kabar adik-adik nih. Kak Sarida percaya adik-adik di rumah sehat-sehat ya. Semuanya sukacita selalu. Sebelum itu, yuk kita buka dulu dalam doa. Nanti kelamaan Kak Sarida ngomongnya. Kami ucap syukur Tuhan Yesus buat hari ini kami tetap bisa ibadah Tuhan. Dan kami percaya Tuhan apapun keadaan kami, apapun kondisi kami Tuhan. Biarlah kami percaya tetap ada perlindungan Tuhan dan kasih karunia Tuhan buat kami semua. Biarlah kakati ibadah ini Bapak dari kami dari awal sehingga kami akhir Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus hadir di setiap hati kami masing-masing. Hadir di tempat kami masing-masing. Terpujilah Engkau Yesus, mulialah Engkau Bapa. Biarlah kami hanya berdoa hanya di dalam Yesus. Haleluya. Amin. Untung Kak Sarida nggak lupa berdoa ya adik-adik. Hari ini Kak Sarida lanjutin lagi. Hari ini Kak Sarida pakai baju merah. Wah buat apa ya? Buat sapa nama adik-adik? Enggak, ternyata Kak Sarida lagi semangat nih. Semangat ngapain? Semangat mau bagiin cerita. Mau sama-sama belajar firman Tuhan sama adik-adik. Warna merah itu ternyata adik-adik biasanya orang bilang warna merah itu warna semangat. Warna pemberani, warna yang kuat. Terus warna merah itu warna yang sangat dominan. Kayak di bendera kita aja merah putih. Wah, merah sangat melambangkan kesatuan dan persatuan Indonesia. Nah, hari ini Kak Sarida bukan berbicara tentang warna merahnya, tapi tentang tadi berani. Berani ngapain sih? Berani berbagai hal. Kita sebagai anak Tuhan, yuk kita sama-sama belajar tentang ada 3 tokoh hari ini. Kak Sarida bawa 3 tokoh. Mereka berani ngapain aja? Pasti pernah tahu dong orang-orang yang berani di Perjanjian Lama. Ada banyak kan? Wah mungkin kalau Kak Sarida sebutin adik-adik pasti tahu. Oh ya itu aku tahu ceritanya. Bahkan hari ini pun yang pertama seorang Daniel. Pasti pernah tahu ya adik-adik. Siapa sih Daniel? Daniel dan teman-temannya. Daniel terkenal orang yang sangat berani. Berani buat apa? Kak Sarida yang pertama dia berani untuk tidak berkata tidak. Beraninya bukan cuma sama orang-orang yang selevel sama dia, sampai dia berani tidak ngikutin aturan raja loh. Yuk kita buka di firman Tuhan, Perjanjian Lama, di Daniel 1 dulu, baru yang ke-6. Daniel 1 ayat yang ke-8. Ayo adik-adik kita buka Perjanjian Lama ya. Daniel 1 ayat 8, kita baca bareng-bareng. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai-pegawai istana itu supaya tidak usah menajiskan dirinya. Tuh adik-adik, Kak Sarida bacain ulang lagi deh ya buat adik-adik. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Nah loh, nih padahal waktu di istana Babel, raja, waktu makanan raja selesai misalnya sarapan, selesai makan, selesai minum anggur, selesai makanan tersebut, minuman tersebut boleh dimakan oleh orang-orangnya. Waktu itu Daniel lagi dikasih beasiswa nih adik, Daniel suruh belajar, supaya dia menjadi pejabat-pejabat di kerajaan. Tapi apa bilang Daniel? Karena makanan tersebut sudah untuk berhala adik-adik, Daniel tidak mau makan. Bahkan dia cuma makan sayur. Wah, selama di situ dia makan sayur adik-adik. Yang lainnya makan daging, makan yang enak-enak. Wah, dia tetap tidak mau karena itu dia tahu hal itu tidak benar. Nah, adik-adik, yang kedua lagi kita baca lagi. Kenapa Daniel hal yang paling adik-adik pernah dengar dong pasti. Tadi jadi dia tidak mau makan makanan raja, dia tahu itu makanan yang sudah tidak boleh dia makan karena melanggar aturan firman Tuhan. Yang kedua di Daniel 6, kita buka yuk bareng-bareng. Ayat yang ke-8. Ngapain lagi sih Daniel yang ngomong enggak nih, berani banget aturan raja dia tentang adik-adik. semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah memupakat supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali Tuanku ya raja, maka ia dilemparkan dalam gua singa. Pasti pernah pernah adik-adik dengar cerita tentang gua singa dong. Siapa ini masukkan? Itu Daniel. Dan pasti cerita ini adik-adik pernah dengar. Dan itu apa? Dia berani menentang karena dia tidak mau menyembah berhala. Sesuai dengan firman Tuhan itu dilarang, itu sangat tidak boleh. Daniel berani membantah, bahkan dia masukkan ke dalam gua singa. Nah adik-adik, Daniel dia tahu itu tidak benar dan dia tahu melanggar firman Tuhan, tetap tidak mau melakukannya. Dia berpegang kepada firman yang dia dengar, dia tahu siapa Allah yang dia kenal. Nah adik-adik, itu contohnya salah satu Daniel yang berani nggak mau melanggar firman Tuhan. Dia tetap mau melakukan firman Tuhan dengan hati, dengan dia percaya bahwa dia sudah tahu firman Tuhan, dia akan melakukannya. Yang kedua, Yonatan. Tuh siapa lagi tuh Yonatan Kak Sarida? Pasti dong pernah dengar. Daud? Cerita tentang Daud adik-adik pernah dengar. Tapi Yonatan siapa sih? Yonatan adalah sahabatnya Daud adik-adik. Kenapa lagi dia? Berani apa lagi ya Yonatan? Yonatan dia berani tetap setia sama sahabatnya. Dia berani melawan ayahnya yaitu Raja Saul. Pernah dengar dong cerita Raja Saul? Raja Saul waktu itu gak benci banget sama Daud karena Daud akan menyingkirkan tahtanya, akan mengambil tahtanya. Ternyata Yonatan tidak mau seperti ayahnya, tidak mau seperti Raja Saul yang dia mau membunuh Daud. Yuk kita baca di Samuel 18 ayat 3. 1 Samuel 18 ayat 3. Yuk kita baca bareng-bareng ya adik-adik. Nih, ini bukti bahwa Yonatan sangat setia sama sahabatnya. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Walaupun Saul ngejar-ngejar Daud, Saul mau bunuh-bunuh Daud, tapi tetap Yonatan tetap setia. Dia menganggap Daud adalah dirinya sendiri, dia nggak mau membunuh Daud. Dan itulah adik-adik salah satu contoh Yonatan yang setia sama Daud. Yang ketiga, siapa lagi sih yang berani? Wah, murid-muridnya Tuhan Yesus. Waktu itu Tuhan Yesus sudah naik ke surga dan murid-muridnya tetap melakukan firman Tuhan, melakukan ngabarin Injil ke sana kemari. Contohnya muridnya Yohanes sama Petrus. Pernah dengar dong mereka menyembuhkan orang lumpuh. Semua dengan kekuatan siapa adik-adik? Dengan kekuatan Yohanes Petrus? Bukan dong ya, tapi dengan kekuatan Tuhan, dengan kekuatan Allah, dengan kekuatan Tuhan. Mereka melakukan mukjizat, mereka bisa buat orang-orang bertobat. Semua apa? Karena perkenanan Tuhan, bukan kekuatan oleh Yohanes dan Petrus dan murid-murid yang lain. Tapi kalau Tuhan mau berkenan, Tuhan melakukan mukjizat, Tuhan bisa menyembuhkan orang-orang melalui murid-muridnya, melalui seperti Kak Sarida bilang tadi, salah satunya Yohanes Petrus yang menyembuhkan orang di bait Allah, orang lumpuh di bait Allah. Nah adik-adik, orang-orang tersebut, kita mau gak sih seperti mereka yang berani tampil beda, yang berani tidak mau berkata tidak dengan hal-hal yang baik, tidak baik atau hal-hal yang buruk. Contohnya kita gimana? Misalnya kita disuruh bohong sama kakak kita. Bohong ya, aku sudah makan. Ternyata adik-adik, itu hal tidak benar. Nggak boleh, itu bohong. Terus, mama nanya, udah belajar belum? Mentang-mentang mamanya lagi sibuk masak, adik-adik, udah, sudah. Padahal belum. Itu hal yang tidak baik. Itu hal yang buruk adik-adik. Yuk kita tidak harus berkata jujur, kita mau jadi anak-anak yang sudah mengenal firman Tuhan apa? Firman Tuhan bilang, yuk kita menjadi anak-anak yang jujur. Yang kedua tadi siapa? Yonatan. Dia sangat menjadi teman yang setia, menjadi sahabat yang baik. Adik-adik di rumah punya sahabat, adik lagi sakit, yuk kita doakan. Terus berteman, temannya ada yang berantem, jangan bilang ayo terusin, tapi apa, dipisahin, bukan diketawain, bukan malah disorak-sorakin ya. Jadi teman-teman yang mau berdampak, bukan menjadi orang yang kebalikannya ya. Terus yang ketiga tadi, murid-muridnya Tuhan Yesus tetap mengabarin Injil, tetap melakukan firman Tuhan, tetap menyaksikan bahwa ada loh Juru Selamat yang menebus kalian dari dosa-dosa kalian, rela mati buat kalian. Begitu juga dengan kita. Yuk, kita tetap mau bersaksi. kan nggak, saya masih kecil Kak Sarida, emang bisa, emang di rumah bisa Kak Sarida, kita kan nggak sekolah, kita nggak ketemu sama orang-orang lain, bisa loh, kan punya gadget, yuk gunain gadgetnya. Kak Sarida punya temen, dia di Medan, Kak Sarida di Jakarta, mungkin teman-teman yang ada di Makassar, nah jauh dong tempatnya, jadi Kak Sarida belum pernah, bahkan cuma temunya di sini saja di Jakarta, mereka udah pindah kemana-mana, Kalimantan. Wah, cuma Kak Sarida masih stay di Jakarta. Dan mereka apa? Kita tetap berteman baik dong sama mereka. Walaupun jarak kita berbeda, tetap kita saling komunikasi, saling mendoakan kalau misalnya salah satu ada masalah. Yuk, kita juga adik-adik di rumah, adik-adik punya gadget, punya HP masing-masing. Kita mau saling doain melalui telepon, melalui video call. Bisa, banyak banget ya adik-adik bisa dilakuin. Yuk, kita tetap mau saling doa, saling support, saling mau buat kita masing-masing mau kenal Tuhan lebih lagi dalam hidup kita. Jangan pernah bosan-bosan, kita saling doain ya adik-adik. Nah, orang-orang tersebut berani tampil beda. Yuk kita juga adik-adik berani tampil beda, berani menjadi orang yang berdampak buat sekeliling kita. Semoga firman hari ini memberkati adik-adik, tetap membuat adik-adik semakin mau kenal Tuhan lebih lagi. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.